karena ini deket banget dari kosan, cuman ya naik sepeda cuma 5 menit doang. Nih dekat kosan kita tuh banyak banget kafe-kafe, orang-orang yang jualan barang-barang antik, terus hotel juga di sini banyak. Deket banget dari kosan. Jadi kita letaknya ada di kota Yogyakarta. Sepeda. Nah, ini udah cukup siang ya, di sekitar jam 9. Yang putih ini namanya Plengkung Nirbaya Gading atau yang sering kita sebut Plengkung Gading. Ini merupakan bangunan gapura yang zaman dulu dipakai untuk pintu keluar masuknya ke Keraton Jogja. Buat teman-teman yang belum pernah ke Jogja tapi pasti pernah lihat Plengkung Gading ini, karena spot ini favorit banget buat orang-orang yang suka berfoto dan bikin film. Akhirnya kita telah sampai di alun-alun kidul atau alun-alun selatan Yogyakarta. Ternyata kalau hari Minggu pagi di alun-alun selatan atau alun-alun kidul Jogja ini banyak banget yang jualan makanan, jualan minuman, jualan barang-barang lainnya kayak baju, sepatu. Terus ada juga yang jualan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran organik. Banyak deh pokoknya. Jadi kan enak, habis capek-capek sepedaan, kita bisa langsung beli jajan deh. Thank you.
lagi ada di depan dua pohon beringin yang terkenal banget di Alun-Alun Kidul. Sekarang aku pengen nyobain yang namanya ritual laku masangin, yaitu apa itu? Ritual laku masangin adalah latihan yang banyak dilakukan prajurit keraton pada masa dulunya untuk melatih konsentrasi dengan berjalan di antara dua pohon ini dengan mata tertutup. Menurut mitos yang dipercaya oleh warga sekitar maupun wisatawan yang dipercaya secara turun-menurun nih, katanya bagi siapa saja yang berhasil melakukan masangin, maka orang tersebut hatinya bersih dan permohonannya akan terkabul. Namanya juga mitos ya, jadi ya coba aja dulu. Kuy. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk nonton video.